Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Konten kali ini upgrade audio Sienta ya. Kenapa aku upgrade? Dan apa yang membuat saya upgrade audio dari Sienta ini teman-teman? Jadi ini dapat unit bekas ya teman-teman. Dan audionya bisa dibilang sangat jelek teman-teman, gara-gara di upgrade seperti ini. Makanya saya rubah speakernya, saya kembalikan seperti standarnya. Pertama teman-teman, ini speakernya ngambil dari head unit ya. Ini sorry berisik ya. Jadi speakernya ini tweeternya entah dari mana ini, apa dari sininya pindah ke sini atau gimana, nggak tahu juga. Yang jelas kacau suaranya. Jadi niatnya mungkin upgrade gitu ya, biar bagus ya, tapi malah jadi sangat jelek suaranya. Saya juga heran ya. Sienta ini speaker bawaannya sudah sangat bagus, tapi di upgrade seperti ini malah jadi sangat jelek. Dan speaker yang di pintu juga jadi sangat jelek banget. Sorry tuh sih, karena memang faktanya seperti itu. Padahal ini juga merek yang bagus ya, Treeway segala macam, olah apa ini gini. Dan ini sangat jelek teman-teman. Jadi speakernya ini di setel 30 pun bassnya nggak nendang sama sekali. Sangat jauh dari originalnya Sienta. Originalnya Sienta ini sangat bagus teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah upgrade ya. Ini sudah sangat bagus Sienta ya. Ini kemudian aku ganti pakai ACR ini, lebih enakan, lebih mendingan. Cuman ini karena 6 ohm ya, jadi nggak sesuai spek. Ini mau aku ganti lagi pakai yang tadi Prestige, itu 4 ohm, harganya 150.000. ini kurang lebih sepertinya speakernya seperti ini, dia 4 ohm. Ini aku ganti yang kiri, sudah aku ganti, tinggal yang kanan. Seperti apa suaranya? Kita buka ya. Jadi pertama untuk membuka yang door trim ini, kita harus songkel di sini dulu pakai obeng ya. Terus kemudian ini tinggal tarik aja sih. Sorry agak keras ya. Tinggal tarik gini aja. Kemudian yang ini juga sama. Nah, ini soketnya agak banyak, jadi harus dibuka semua soketnya. Kemudian di sini ada baut. Ya, kita buka seperti apa nanti. Nah, setelah dibuka kurang lebih seperti ini ya. Jadi pastinya jangan dibuang karena ini weather sealnya. Ini speakernya ACR tapi rusak ya, karena memang nemu di gudang juga. Nah, ini yang bikin juga nggak enak. Ini mau aku ganti lagi. Itu door trimnya. Oke, kita copot aja ya. Oke teman-teman, perlu digarisbawahi teman-teman ya, bahwa polar ini nggak boleh sampai kebalik ya. Kalau kebalik nanti bassnya nggak akan keluar karena bersilangan, jadi harus diingat-ingat betul posisinya. Nah, jadi adapter seperti ini itu biasanya dia punya beberapa soket ya, beberapa tipe lubang ya. Ini lubangnya sudah banyak yang bolong-bolong, ada yang 4 lubang, ada yang 3 lubang, lubang besar, lubang kecil gitu sih. Ini so far yang pakai lubang dalam karena beda sama yang sebelumnya yang 4 lubang luar. Oke, kita coba ya. Have I ever told you how I yearn to your bones? Have I ever called you when you are all alone? Maybe if you can see what I feel. Oke teman-teman, jadi ini setelah di upgrade pakai Prestige ya, jadi so far sudah mendekati originalnya ya. Kalau menurutku masih ada beberapa bass yang kurang nendang daripada orinya, tapi so far sudah mendingan daripada yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade speaker, gak usah diganti speaker bawaannya ya teman-teman, karena itu susah banget. Bahkan ini yang lebih besar aja tetap kalah, karena gak tahu kenapa ya bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade, mending di modif kayak gini aja, buat tambahin mid sama high-nya. Kalau yang speaker pintu jangan sekali-kali diubah karena sudah enak banget sih. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton video-video saya lainnya.